Tony Pintus. Pereira, ancang-ancang dia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Persebaya akhirnya berhasil meraih kemenangan kedua bersama Paul Munster ketika menjamu PSS Sleman dengan skor 2-1. Pertandingan yang digelar di Gelora Bung Tomo itu berjalan dengan intensitas tinggi di paruh pertama. Muhammad Iqbal berhasil bobol gawang PSS Sleman dengan gol cepatnya di menit 1 dan gol penalti Bruno Moreira di menit 30. Memberikan penjelasannya soal gol penalti Bruno itu, dia berkata bahwa gol itu sangat indah. Gol penalti Bruno sangat indah, tapi, jika dia gagal saya akan memarahinya, ujar Paul Munster sambil tertawa. Dia memiliki kepercayaan diri tinggi, sehingga dia berhasil mencetak gol itu, lanjut pelatih berusia 42 tahun itu. Gol penalti Panenka memang selalu menjadi tontonan menarik dalam dunia sepak bola. Keberanian seorang pemain untuk mengambil risiko itu seringkali membuahkan hasil yang memukau. Tambahan 3 poin di laga itu membuat peringkat Persebaya naik ke posisi 9 klasemen sementara. Selanjutnya, Persebaya akan bertandang ke markas Borneo FC tanggal 7 Maret mendatang. Di laga itu, Persebaya diprediksi akan kesulitan, karena Borneo FC adalah pemuncak klasemen sementara Liga Indonesia musim ini. Bisakah tren apik Persebaya itu berlanjut? Kita tunggu saja.